Pada paslon pertama. Untuk itu saya berikan waktu kepada paslon kedua selama 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Ya, saya mau tanya. Saya juga heran hasil audit terakhir namanya Dana Bergulir itu sudah di stop. Karena di zaman Bu Sirvi masih jadi wali kota, Pak Fuke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima Dana Bergulir ini masuk penjara. Makanya saya dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada Bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan salon satu katakan meluncurkan kartu Satu Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan Bank Indonesia Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non-tunai, kartu non-tunai terintegrasi, itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor satu mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih baik mengcopy kami bolak-balik nama, nggak bisa. Mari saya mau tanyakan solusinya seperti apa. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon satu, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Itu sebabnya saya mengeluarkan Satu Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri, saya tahu betul di dalam belum jalan. Karena itulah saya mengatakan, saya sudah siapkan aplikasi ini dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini Kartu Jakarta Pintar, di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi, bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM, dan yang paling penting lagi kita nggak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki Satu Jakarta ini, sekali lagi, bukan hanya melaunching, tetapi realisasinya. Terbukti KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Disinilah yang saya ingin, kenapa kita sepakat Mas Agus dengan saya, Mpok Silvi, ingin mengeluarkan Satu Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata, bukan sekedar melaunching saja dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial, tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah kami amanah. Kita tahan dari pendukung paslon 1. Pendukung paslon 1, saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan. Saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita kan kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu Tabunganku. Setor 20.000 di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa Kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692.000 pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan Kartu Jakarta One, dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Dashboardnya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya, pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu ataknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT/RW 1 miliar Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan, bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau Dana Bergulir? Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan. Semua mengatakan kami sulit modalnya, Pak. Kami tidak diperhatikan.
Kami berkeliling juga, semua komunitas RTW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif, kami tahu lingkungan kami, kami puluhan tahun tinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RTRW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan, kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari paslon 1 mengakhiri putaran pertama, kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon. Baik, saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua, waktu Anda 1 menit, silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia, dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu, konsentrasi pada manusia, pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan paslon 2 dan memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Karena kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seed pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita ibu di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692 ribu pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL-PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakarta One, dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Dashboardnya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu ataknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara? Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT RW 1 miliar Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir. Tetapi yang perlu kita yakini di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan. Semua mengatakan kami sulit modalnya, Pak. Kami tidak diperhatikan. Kami berkeliling juga. Semua komunitas RTW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif. Kami tahu lingkungan kami. Kami puluhan tahun tinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RTRW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan, kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari paslon 1 mengakhiri putaran pertama, kita akan lanjut.
Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon.